Halo semua, selamat datang di The You. Oke guys, kita lanjutin lagi petualangan di The Smalland-nya ya guys ya. Di pagi ini. Hari ini kita akan explore sebentar sama mengalahkan si ini ya, si Rhino Beetle, tapi dengan persiapan gua ada kejutan nanti. Nanti gua tunjukin sama teman-teman ya. Jadi ngalahin Rhino-nya kita pakai pakai strategi, oke ya. Nah, sama satu lagi guys, di sini di pohon yang sebelah sini ya guys ya. Ini pohon yang ini. Gua nggak nyangka pas lagi jalan-jalan iseng-iseng muterin pohon ya guys ya. Dan ternyata guys, di sini adalah sarangnya laba-laba. Lihat kan? Itu guys, sarangnya laba-laba. Jadi kita nggak usah jauh-jauh sampai harus ke pinggiran. Ini banyak banget. Ini pertama-tama gua nggak sadar guys. Kira-kira apa gitu kan, kabut-kabut atau apalah gitu. Ternyata ini sarang laba-laba guys. Ini spider matriark. Dia piercing sama apa namanya itu, poison damage-nya dia bertahan ya. Dia lebih tahan, ada ketahanan lah ya sama dianya. Jadi kita nggak bisa pakai tombak, nggak bisa pakai panah, tapi karena ini agak jauh, gua pengen coba dulu aja lah ya. Nanti baru kita masuk. Itu ada spiderlingnya juga di bawah. Ya, kita coba dulu aja. Pakai gua udah banyakin. Ah, kena kan? Walaupun nggak seberapa, tapi 7 dong. Iya, kita. Dan dia naik. Kita pakaiin pedang. Wah. Kita pakaiin pedang aja. Ajar aja langsung. Spider matriark. Gua nggak tahu apa caranya namanya nih. Bertahan, blok, tahan. Wah, mantap bloknya. Ayo, ayo minum dong. Dikit lagi. Nah. Yes, kita menang. Mantap, guys. Silk dapat chitin. Wah, ini seru ini. Spider Fang, wow, komplit dong. Chitin X sama wah. Ini, guys. Ini, guys, baru kita kroyok anak-anaknya ya. Kita serbu anak-anaknya. Ini bisa naik gak sih? Udah turun baru sadar. Ternyata di sini guys ada sarangnya guys. Wah, panen kita kalau gini. Panen gini. Wah, kok pada kabur ya? Lari dong. Lari dong. Iya bener, lari dong. Iya, lari. Oh, halo. Ini apa ini? Spiderling. Wah, seriusan ya ampun. Ganggu aja sih. Mana tadi laba-labanya? Ini apa ini? Oh, si Beetle tadi. Lah, sini banyak banget guys, ini guys. Swear. Tadi mana tadi laba-labanya? Di bawah ya? Sarangnya dong. Kita dari masa jauh-jauh ya kan. Kita ambil spider silknya ke sini. Aja. Di bawah rumah, kaki. Oke, ini spiderlingnya. Gak melawan. Satu kali shoot aja. Mantap. Mantap. Iya. Cat eye. Ada matanya juga dapat. Ini yang kabur. Ada yang kabur. Ada yang kabur.
ambilin dulu. Di bawah rumah dong sarang laba-labanya. Untung gak jauhan ya. Kita nyarinya ya. Hai. Spider eye. Kita dapat spider eye. Dapat chitin, chai, toten. Itulah. Masih banyak. Nah, kita ambil spider-spidernya dulu ya guys ya. Dengan alat ini. Dapat spider kakun. Itulah. Insect egg dapat silknya 2. Satu ini 2. Jadi kalau udah dapat ini diolah ya jadi silk thread ataupun benang sutra. Terus jadi benang sutra kita bisa bikin lain-lain lagi, ya kan? Tapi ini nggak banyak ya di sini ya. Paling harvest sehari sekali kali ya. Ini ada gua apa ini? Gua nggak ada. Gua lu. Nggak ada juga jalannya lagi, sudah cukup habis. Kita balik lagi ke markas dulu. Wah, bawa kaki guys ternyata guys. Nggak sadar selama ini ternyata guys. Oke, kita sudah sampai di rumah. Sekarang bisa bikin apa lagi dari sini? Ini belum bisa. Oh ya, yang mau dibikin itu ada di sini dong. Lum. Wah, 10 dong sekali bikin. Sekali bikin 10, guys. Ternyata, guys. Iya, enggak apa-apalah. Sudahlah ya. Resin. Kita ambil resinnya dulu, 10 biji. Kita pindahin dulu. Terus nih, balik lagi dulu. Ini ada. Tuh kan dapat lagi kan kita kan. Oh, ini baru nih. Spider matriak feng. Dapat taring ya. Kita perlu berapa sih? Belum. Perlu refine word-nya 7 ternyata. Refine word-nya 7, fiber-nya 2. Refine word-nya 7, ini kita ambil aja. Ini seed oil-nya terus sama food biasa ya. Food gua punya enggak itu? Enggak ada. Kita rubah dulu. Mana? Masuk sini. Refine wordnya 7. Jadiin berapa ini? Oke, jadiin 20 ya. Udah 5 dulu ya. Ini udah cukup kan? Coba kita lihat dulu di codex. Udah cukup fibernya 2. Kita balikin dulu wordnya. Woodnya balikin, fibernya abis, nggak abis nih. Speednya gimana? Left shift speed. Oke. Dua aja kan? Harus ditaruh tuh. So codex. Oke, udah cukup. Ini fiber string. Wah, ada fiber string, ada ini lagi. Wah, keren. Buh. Perlu resinnya di sebelah sana dong.
Okay, silknya kita taruh di sebelah sini, udah cukup semuanya. Putar putar. Ini ya. Okay. Sip, dapat windmill, flower floret, standing blue light. Okay, dapat windmill, dapat hook grapple gun. Nah, ini dia yang dicari. Jadi kita bisa jadi kayak Spider-Man, Spider-Man. Here I come, here I come. Silk thread-nya bisa bikin. Kita bikin 2. Oke, coba kita lihat dulu sebentar. Windmill-nya cukup nggak ya? Fiber 10 lagi, refined wood, fiber string. Kita coba ya, tes dulu tes. Cukup nggak dengan tempat yang gua pasang? Mana dong? Nih. Nggak cukup dong. Nggak cukup dong. Nggak cukup dong. Ya iyalah nggak cukup. Ya sudahlah. Oke okay, guys ya, kita ketemu di daerah Rhino Beetle karena kita sudah bisa bikin. Oh ya, gua belum bisa belum bikin itu ya. Belum bikin yang kitin itunya. Ini taruh sini aja. Terus ini nanti diperlukan di sini. Kitin axe-nya ya. Axe itulah. Gua sambil balik-balikin ini dulu. Ini ada spider eye baru lagi ya, spider eye ini tempat yang baru. Terus kaitinnya di sini, kaitinnya nanti kita perlu kaitin. Terus ya, biar aja lah. Terus kita bikin kaitin pula. Flint hatchet Flint hatch udah. Hah, yang kebuka tadi apa tuh? Apa sih? Flint pickaxe spear sudah. Bukan di sini. Bukan di sini dong. Gua bingung. Yang kebuka, oh di sini. Di sini tempat biasa. Tempat standar. Nah, ini dia chitin X-nya ini untuk tarung ya. Chitin, kaitin, silk thread-nya 3. Oke, belum bisa. Aduh. Ntar gue lapar, makan dulu bos. Makanan kita mana? Ini ding. Bisa nggak kelihatan kita? Satu lagi ya. Penuhin sekalian. Di sini ternyata belum bisa guys. Ya guys ya, harus cari lagi dulu silk turret-nya. Ya, oke. Ya. Terus gimana? Kita lawan dulu apa? Oke, ini yang kita juga perlukan bagus ini. Poison Glen ada 5 cukup, Bark bisa 10 16. Ini gedean ini. Gedean ini. Hatchetnya untuk kerja. X ini untuk bertarung. 20 30.
Critical chance-nya 5%, 20, 30. Kalau tadi pedangnya mana? 20, 30. Oh, gedean itu berarti pakai ini aja dong. Buat shield track-nya 3. Shield track-nya buat 3 dulu. Shield track-nya buat 3. Tali tali sutranya buat 3 dulu. Harus pakai resin, pintar. Langsung, aduh, kita buat silk threadnya 1, 2, 3. Nggak cukup dong. Ya udahlah, kita hadapin aja lah ya. Iya kan, daripada nggak ngadepin di sini nanti paling beberapa hari kan mempercepat gitu kan. Gue ke Rhino Beetle ya, ketemu di sana ya. Oke guys, kita sudah sampai di daerahnya sini ya. Gue udah buat base camp kecil untuk respawnnya nanti. Nah, yang gue bilang untuk menghadapi dengan cara strategi itu adalah nah. Oh ya, BTW gue udah bikin juga yang hatchet ini. Jadi pas waktu gue mau kesini ternyata spidernya udah respawn guys. Jadi gue buat dulu ini satu, terus sama chitin spearnya, kaitin spearnya, jadi lebih kuat ya. Nah sekarang gue mau pakai ini dulu untuk memancing, habis itu baru kita pakai ini. Oke. Kita pakai dulu stamina, poison bukan poison. Stamina dulu, terus udah cukup lah ya. Dah, ini caranya. Dah, kita pakai cara ini guys. Kita pakai penutup ini guys ya. Jadi untuk menghalangi dianya, nggak ngerti juga bereaksi apa enggak. Nggak kena dong. Nah, kena. Kita sembunyi di sini dulu. Kita lihat dia kesini nggak? Iya, enggak kesini. Tapi jangan dari depan dong, jangan dari belakang dong. Ah, dari belakang beneran kan? Ah, kocak dari belakang. Dari belakang. Wah, ngamuk deh guys. Wah, ngamuk guys. Gua nggak bisa lewat. Bisa lewat nggak? Oke, kita pakai apa ini? Oh, pierce-nya menang dia pierce-nya. Bu. Apa itu? Apa itu? Dari belakang lagi. Gua pencet apa ini? Pencet apa aja? Pakai apa ini? Harusnya pakai palu kan? Iya kan? Pakai palu kan? Bubar guys. Ternyata gede banget badannya. Sebentar. Kayaknya mungkin masih ada bisa kali ya. Pakai apa ya? Bisa dong. Bisa gak? Dia terhalang gak ya? Gua pakai nomor. Gua bingung sih nomor berapa. Banyak banget nomornya. Sembunyi guys. Bisa gak? Oke, bisa di sini. Ah. Wah. Harapannya bisa, ternyata sudah KO di bas medianya guys. Kita hancur semua barang. Hah? Oh ini dia. kocak guys, hancur. Oke. Kita hadapin saja, barbar sajalah, sudahlah ya. Dia tadi kalah pakai apa? Kita pakai ini. Kita muter-muter dulu aja, nggak usah pakai apa-apa. Ini guys, ya sini guys. Kita tes dulu, tes benda ya. Aduh. 28. Kalau pakai pedang, oh sama-sama pedang sama.
Pakai spear ya salah, berarti pakai nomor 5 aja. Oke, masih tetap kena. 28. Bisa lah. Hidup bandage, sabar-sabar aja main. Main barbar tapi teratur ya. Oke, mana dia tadi? Oke, sini. Oh, kabur. Oke, kabur. Wah, itu yang jurus terabasnya itu, guys. Yang terabasnya itu salah pencet kan? Aduh. Bentar. Mundur. Gua mau coba pakai palu. Pakai palu. 18 kecil ternyata. Yap, kalah dia nya guys. Mantap, menang kita guys. Tapi yang barang yang dicari mana? Hah? Hah? Nah ini. Ini yang dicari yang mana guys? Lah, barangnya yang dicari mana guys? Lah, drop-dropannya mana guys? Oh ini. Kocak. Gagal ternyata guys. Ah. Kenapa gelap lagi sih? Ubar aja lu, ubar. Sel. Kali tabrak langsung gua hancur, bubar, selesai adanya. Kocak. Harus ke shelter pula lagi nanti. Nice, nyebelin. Oke, kita ke Skadi, ngasihin ini. Mumpung masih belum gelap. Karena ya, Skadi ya. Sana guys, Skadi guys. Udah rencana mau buat sampai sini lagi. Mantul. Oke guys, kita sampai tempatnya si Skadi. Tuh, laporin dapat berhasilnya. Ini ya guys ya. Hasilnya apa ini? I brought you. Aku bawakan tanduk Rhino Beetle. You've done it. Oke ya. Aku mengenali tanduk ini. This beetle yang mengelilingi berkeliling sawah. Rawa ya. Aku enggak tahu bagaimana bisa ke pantai katanya. Ini menyerangku, kita jawabkan. Ini menyerangku ketika melihat gitu kan. Sangat tidak biasa katanya. Aku menyarankan kamu mengunjungi Lisandra katanya. Mungkin dia ada punya sesuatu di dalam yang masalah ini, tentang masalah ini. Dia ahlinya di rawa-rawa katanya. Wah, kita ke rawa-rawa guys. Gecko treat. Nah, oke, okay, kita bisa memelihara gecko. Babe, receive my thanks. Gecko treat to be very effective calming down geckos on the beach. Once you tap, they can very loyal companion. Thank you. I shall seek Lisandra knowledge. Berarti kita bisa ke Lisandra. Lisandra mana ya? Lisandra. Okay, jauh guys. Belum kebuka ya? Oh iya, ini belum kebuka ini. Kita ke sana guys, ya. Udah di sini, kita udah ngalahin spawner di sini. Oke lah, sampai di sini dulu ya guys ya. Menyenangkan, seru. Tadi gua pikir bisa memberikan kejutan dan inspirasi kalau mengalahkannya bisa pakai bangunan, ternyata bangunannya dihancurkan. Hah. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa di like dan subscribe, di komen aja gue perlu apa lagi. Kita lanjutin lagi ya petualangannya ya. Terima kasih yang udah pada nonton. Terima kasih yang sudah pada nge-like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.